Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Al. Dari yang nonton dalam keadaan walafiat, tekadnya bulat untuk membeli mobil di bulan ini karena akhir tahun nih teman-teman. Waduh, pastinya banyak yang cari mobil buat dipakai jalan-jalan, buat pelesiran, buat silaturahmi pulang kampung pastinya. Nah, kebetulan main ke kawasan Pekayon Bekasi ini, Bang Dipal nemuin showroom Marvin Motor. Nah, ini showroom pertama kali datengin youtuber gerbek showroom. Nah, jadi kita udah cek mobil-mobilnya fast moving, rapi-rapi ya, siap pakai, tapi belum tahu nih ada garansinya apa tidak. Nah, seperti apa lengkapnya, langsungnya kita tanya-tanya sama marketingnya. Ini dia. Assalamualaikum Mas Sidik. Waalaikumsalam. Hai bro. Sehat Mas Sidik? Alhamdulillah sehat. Ya, syukur lah. Gimana? Mas Sidik? Ya. Mobilnya bagus-bagus, stoknya banyak. Tuh. Banyak pilihan ya. Kayaknya kalau pengunjung main ke sini jadi bingung nih. Ah, kenapa harus bingung, Bang? Iya, banyak soalnya. Pilih-pilih aja. Pilih-pilih aja ya. Dikasih murah kan nih. Ya, pasti dikasih murah. Di Marvin Motor semua serba murah. Serba murah. Tuh. Angsuran ringan ada. Angsuran ringan. DP minim. DP minim ada. Oke. Okay. Sebelum kita mulai nih, teman-teman harus tahu nih alamat lengkapnya di mana ini? Kita di Jalan Underpass Duren Jaya. Duren Jaya. Hmm, patokannya di SPBU. Oh, kalau keluar exit tol mana nih? Baenaknya di Bekasi Timur. Oh, Bekasi Timur. Bekasi Timur, langsung Timur. Menuju ke sini. Dekat. Oh, dekat ya. 15 menit. Oke, nanti dibantu Sherlock aja. Sherlock ya? Aja nanti kita kasih. Lewat WA. WA. Nomor WA-nya berapa, Mas? Di 0858. Yes. Kita 5145. Oke. 8158. 8158. Iya. Oke. Stay. Oke Mas, dari sekian banyak mobil nih, kalau teman-teman milih salah satu deal, jadi dapat garansi ora? Garansi. Full garansi. Nanti garansinya di mesin kita kasih satu bulan. Untuk all-nya kita kasih 360 hari. Wow, mantap. Lama 360 juga. Hari ya. Ya untuk ya. Itu ganti oli segala macam. Terus ada souvenir juga. Oh, ada souvenir. Ada souvenir juga. Nanti okay. Dapat ya. Souvenir payung. Oke. Okay. Sarung. Siap gitu. Oh ya, untuk kelap-lap kanebo lah. Oh, kanebo kain gitu. fiber boleh. Oke Mas ya, yang pasti mobil di sini pilihan kan Mas. Bebas tabrak, bebas banjir, aman Om. Aman ya, semua garansi aman. Oke. Tidak ada bekas nabrak banjir, tidak ada kita. Tapi teman-teman kalau mau teliti sebelum membeli boleh dong, boleh dulu. Silakan bawa inspeksi pribadi. Iya, boleh bawa jasa inspeksi boleh. Oke, jadi nggak jadi ya. Yang penting silaturahmi, betul, biar nggak terputus. Ya. Kita geser dulu 100. Oke Mas, oh, ya. Mobilnya banyak banget, kita mulai aja ya. Oke. Dari yang ini nih, FPV ya. Nih. Wah, ini cocok buat dibawa pulang kampung. Buat keluarga, buat jarak jauh enak. Bensinnya irit, gampang dirawat. Ini FPV tahun berapa Mas? Ini 2011 Om. 2011 ya. Masih ori semua ini dalam-dalam, masih ori. Dalam ya, masih ori ya. Pajak hidup enggak? Pajak hidup. Oke. Kalau misalnya off kita terima panjang. Oh, terima karena, panjang udah. Ah, terima panjang ya. Hmm. Oke, kilometer jalan berapa nih? 95. 95 ribuan, jalannya masih rapi. AC dingin Om ya? AC dingin. Manggigil, double blower. Jok masih bluduran orisinil. Oke. Kondisi kayak gini Mas Didik buka berapa? Ini kita kasih 96 aja lah. 96. Oke, habisin Mas. Habisin. Oke, kita habisin. Kurangin 94. Ya. Wih, banyak 94. Habisin. 94. Kita kasih. Bagaimana kalau 93? Kurangin 1000 aja boleh. Gas. Eh, deal. Cakep. Gas. Kalau mau dikredit DP ringannya berapa nih? DP ringannya kita kasih ya 10 aja. 10 juta langsung proses ya. Proses. Angsurannya piro? Angsurannya 2856. Oh, enggak nyampe 3 juta. Enggak nyampe 3 juta. Berapa tahun, Mas? 4 tahun aja. 4 tahun. Enggak usah lama-lama ya. Iya, nyicil sampai lunas enggak berasa ya. Oke, yuk lanjut. Oke. Mau cari yang rada kecilan di sini ada Yaris Bapau nih, biasa orang bilang. Yaris. Bapau apa lele? Bapau. Bapau. Bapaunya bapau ayam apa? Bapau ayam Kentucky. Iya, warna merah. Warna merah. Ferrari. Waduh, keren banget ini warna merah ya. Siap, tahun berapa nih Mas? 2010. Matic. Oke, velg udah racing. Velg racing. Banget nih. Warna gold. Kilometer jalan berapa Mas? Ini jalan 105. 105. Pajak hidup. Pajak terima hidup. Pajak udah pasti hidup. Oh, udah pasti hidup.
Oke, okay. Pasti hidup. Dalemannya rapi, AC dingin. Harganya berapa nih, Mas? Harganya kita kasih 110 aja. 110 juta. Hmm. Bagaimana kalau 100? Berapa? 100. Kan tadi 107. 110. Oh, 110. 110. Kita kasih 110 dulu. 107 deh. Dikasih nggak? 107. Kita habisin 110, kita di 108 ya, nggak apa-apa dah. 108. 107, 500, kurangin 500 lagi. Oh, buat yes, beli yes. Bensin. Oke. Okay. Boleh? Siap. 107, 500, ya, gas. Jadi. DP berapa DP? DP ini 10. DP 10 ya. Juta, langsung proses, angsuran? Angsuran sekitar 28-an lah, nggak nyampe 3 juta. Oh, 2.800-an. Berapa tahun? 4 tahun. Acak. Itu yang di belakang mobil dagangan Mas juga? Oh, itu kemudian apa? Kebetulan tamu. Oh, mobil tamu. Berkunjung. Oh, ya. Sirion juga? Sirion dagangan. 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 Kita gaskan. Kita gas. Oh, oke, yuk kita longo ke belakang. Di sini ada satu unit Sirion. Ada Sirion. Bannya tebel ya teman-teman ya. Hmm. Ini Sirion yang tipe tertiga ya Mas ya? Ya sportinya. Sportinya ya. Lampunya udah proyektor, ada fog lampnya. Overall nggak ada yang lecet-lecet, nggak ada yang penyok ya. Aman. Aman ya. Tinggal dibersihin aja Mas ya. Tinggal bersihin salon. Terima salon, ya. Kali. Oh terima begitu salon jadi aja. Langsung kita salon. Kinclong dong. Kinclong siap pakai. Mantap. Ini kilometer jalan berapa Mas? 98. 98 jutaan ya. Oke nanti kalau mau lihat dalemannya karena ini terkunci ya. Nanti hubungin Mas siap. Didik aja ya nomornya okay. Ada di pojok kanan atas ya. Langsung aja kita buka harganya berapa nih? Harga di 113. 113. Ya. 113 kameramen kegedot. 113 juta. Mas ya lempengin lah 110 dikasih ya. Yaudah. Dia ya. Enggak apa-apa kita mah gampang-gampang aja. Oke, itu teman-teman 110 no settingan, no aping-aping harga. Main ke sini harga yang disebutin sudah sesuai ya, teman-teman ya. Enggak ada aping-aping. Oke, DP-nya berapa nih? DP kita kasih 6. 6 juta. 6 juta aja. Proses. Angsurannya berapa? Angsuran 3,6 kalau enggak salah. 3,6 jutaan ya. 3 jutaan lah ya. 3 jutaan, 3 jutaan sedang ya. Oke. Tenor? Tenor 4 tahun biasa. 4 tahun. Rata-rata 4 tahun di sini. Nah, di dalam sini ada Toyota Avanza nih. Nah, barangkali teman-teman cari Avanza tahun muda pastinya ya, masih 2010-an ke atas nih. Velgnya udah racing punya. Bannya tebel. Ben. Ini Avanza, Tipe Avanza G. Pasenia nih. Avanza G. Oh, Avanza. Tipe G, ya. Tipe G ya. Ya. Oke, tahun berapa, Mas? 2013. Matic manual. Ini kebetulan manual. Oh, manual. Oke, okay. Yeah. Kilometer berapa nih Mas kondisi kayak gini? Kilometer 88. 88. Waduh, joknya udah disarungin. Iya, udah sarung motor ya. Double blower. Harganya berapa? Harganya di 118. 118. Murah aja 118. Habisin lah Mas. Kira berapa nih habisnya? Ya, kita net-netin di angka 115 dah. 115. Kasih. Oke, deal lah. Deal. Ya, biar teman-teman yang maju ya. Mm-hmm. Nanti ajuin datanya. Mas, paket kredit hanya Jabodetabek aja. Luar kota bisa, Rok? Luar kota bisa, cuman kita cuma bisa bantu di apa? APP. Oh, gitu. DP-nya disesuaikan ya. Disesuaikan, menyesuaikan lah untuk area di luar. Oke, pokoknya luar area syarat ketentuan berlaku ya. Betul. Oke, ngobrol aja dulu. Ngobrol aja, betul. Oke, siap. Mas, ini DP-nya berapa paling murah? DP ini paling ringan. Kita kasih angka 8. Angka 8. 8 juta proses, angsuran? Angsuran 3,8. 3,8. Betul. Oke, 4 jutaan kurang 200.000 per bulan. Tenornya 4 tahun ya? 4 tahun, oke, 4 tahun. Oke, siap. Ini Avanza dijual kan? Ini ya, jual lah. Jual aja? Jual lah. Oke lah. Daripada menu-menu, kita iya, jual aja. Iya, betul ya. Tuh. Yang penting geser dulu 100 biar silaturahmi nggak keputus. iya. Nih Avanza Veloz ya. Veloz tahun berapa Mas eh? 2013. Oh. 2013. Matic manual. Matic enak iya, nih matic. Buat pulang kampung ya. Iya. Irit ya. Oke kilometer jalan berapa yang ini Mas? Kilometer kita di jalan ini kemarin ada 100 ya? 90. Oh masih di bawah 100. Oke. Harganya berapa? Harga 123. 123. 123. Lempengin lah 120 nih. Ya, kasih ya. Lah, masih bisa. Kasih ya. Oke. Tapi kalau di luar channel ini harganya nggak segitu ya, harga ya, normal ya. Iya, normal. Harga normal. Oke. DP-nya bisa berapa nih? DP kita kasih DP minim. DP minim berapa? Itu sekitar 8 juta. Yes, 8 juta langsung proses ya di Marvin Motor. Nih, telepon Mas Didik. Oke.
Tenornya 4 tahun. 4 tahun? Hai, 4 tahun, cakep. Nggak lama-lama amat ya, teman-teman ya. Oke, ada Avanza, ada Xenia. Xenia biasanya lebih murah. Lebih murah? Lebih murah lagi. Xenia tahun berapa nih, Mas? 2013, Matic manual? Ini manual. Manual, guys. Mantap. Tipe tertinggi, Om. Tipe tertinggi, ya. Ya. Kilometer jalan berapa nih? Kilometer di 98. Oh, 98? Oke, dalamannya masih rapi, wangi, segar. Muat banyak, double blower ada, adem pastinya. Nah, ini harganya berapa nih, Mas? 117. Berapa? 117. 117. Kalau 113 dikasih nggak? Hajar. Bener nih, bener, udah kasih. Gas. Yes. Salaman dulu. Mantap. DP-nya berapa nih? DP kasih minim 6. 6 juta. 6 aja. Langsung proses angsuran. Angsuran 3 juta. 3 juta. Gas ya, teman-teman ya. Tapi saran Bang Dipal nih buat jaga-jaga yang riwayat BCK-nya kusut, ada riwayat buruk, mungkin zaman Covid pernah ketarik listrik. Oh, ya. Ya. DP-nya digedein aja. Ya kan, untuk memperbaiki riwayat yang kusut, sama angsurannya jadi kecil. Ya. Iya, jadi lebih kecil ya. Mampunya 15, 20, 25 sampai 30 gaskan aja, Mas ya. Tukar tambah boleh? Boleh. Tukar tambah boleh. Punya NMAX di rumah dijual dulu buat DP. Boleh. Taruh sini NMAX, boleh bawa pulang. Hai. Mantap, cakep. Kompromi aja dulu ya. Yes, masih unit 3 baris, penggerak belakang ini ada Toyota Rush. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita jeda dulu pemandang ajan yang berikut ini. Betul. Oke, kita lanjut. Ada Toyota Rush tahun berapa, Mas? 2011. 2011. Oh, iya. Matic manual. Ini manual kebetulan. Oh, oke. Okay. Velgnya racing. Velg udah racing, ring 17 ya. Mantap. Oke, ini kilometer jalan berapa, Mas? Kilometer 100-an lah, 100-an. Lepasnya kita lupa. 100-an tipis ya. Oke, dalamannya rapi ya. AC-nya terima dingin. Dingin. Oke, ini buat keluarga besar, pulang kampung cocok nih. Ya. Ya kan? Taruh tapi barang ini kan di atas ya. Tipenya yang esok, jadi cuma 2 seat. Oh, 2 seat. Oh. Tapi kalau misalnya mau ditambah 3 seat pun bisa. Oh, bisa. Oke, nanti kena cas lagi berapa? Kalau untuk penambahan paling sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya, nambah kursi baris belakang. Betul. Oke, siap. Nah, harganya berapa nih, Mas? Ini kita buka 121. 121. Mas, 118 dikasih nggak? Naikin lah, Om. 118.500. Ya, itu baru. Ada lebihannya ya? Ada belian. Buat ngopi iya. Ya? Iya, ah, boleh. Sip, mantap. DP-nya berapa, Mas? DP 6 aja. 6 juta langsung proses. Proses. Tuh. Ya, ya kan? 6 juta langsung proses. Angsuran kena berapa? Angsuran 3 juta. 31. 3 jutaan? 3 juta 100. 3 juta 100. 4 tahun ya? 4. Oke. Ini dikasih 5 tahun aja lah. Tuh kan? Lebih 5 tahun yang ini? Oke. Tapi kalau teman-teman mau yang 4 tahun pun, bisa. Polisinya juga nggak jauh ya, Mas? Nggak jauh. Paling sekitar 200 ribuan. Ya, naik 200 ribuan per bulan ya? Iya. Oke, yuk lanjut. Kita ke dalam masih banyak mobil-mobil yang ada di dalam. Wah, ini kebetulan lagi selamatan peresmian. Iya, Mas, ini ya. Lagi. Oh, baru buka. Acara. Iya, halo Mbak. Iya. Nanti ikutan ya. Ikutan, oke. Okay. Siap. Nah, ini baru berdiri. Baru mulai kapan buka ini? Kalau untuk showroomnya udah 3 bulan jalan. Kalau showroom 3 bulan, tapi pengalaman udah berbelas-belas tahun. Ya, alhamdulillah. Es, mantap. Jadi nggak usah khawatir lagi. Betul. Hanya tempatnya saja yang baru, tapi sudah berpengalaman. Insya Allah ya, Mas. Selain ya. kredit konvensional nih, bisa terima syariah nggak? Kredit syariah? Bisa. Yang tanpa riba ya? Iya, yang tanpa riba. Bisa. Begitu. Bisa. Tanpa riba ya. Oke, tuh. Ya, teman-teman ya, buat teman-teman yang syariah minded, nggak usah khawatir. Di sini pun juga bisa diproses, teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Ya. Di sini ada Honda Mobilio tahun berapa, Mas? Ini 2016, Bang. 2016. Iya. Cinclong banget masih ini, Mas. Cinclong, Mas. Habis dipoles nih. Mulus ini. Mulus ya. Oke, Matic manual nih. Matic. Wow. Mantap, Matic pula ini ya, teman-teman. Kondisi good condition banget, bannya tebal, velgnya masih orient, dalamannya masih rapi ya. Ketika dibuka pintunya, aroma kabinnya tuh wangi banget, kecium sampai sini nih. Yes. Wih, wangi jeruk, wangi apel, wis, mantap. Harganya berapa nih? Harganya 136. 136, Om. 133 deh. Kita habisin di 134. Oh, 134. Oh ya, wis lah. Tapi kalau teman-teman mau coba nego lagi main ke sini, silakan. Boleh ya? Boleh. Oke, siap. Lebih baik dicek dulu, Om. Dicek dulu. Kalau negosiasi sih gampang. Teman-teman gampang lah, main dulu ke sini ya, lihat unitnya dulu, dites sampai cocok, baru nego sampai jadi ya. Betul. Oke, DP berapa nih?
DP kasih 6. DP kasih 6 juta. 6 juta aja. 6 juta aja. Gak usah banyak-banyak, langsung proses. Pastikan datanya bagus, rapi ya. Pokoknya kooperatif aja. Hmm. Mobil cepat kekirim. Wow. Berapa angsurannya? 3 jutaan. 3 juta. Oke. Okay. Yang ini bisa 4 tahun. Bisa. 4 tahun. Mantap. 4 tahun ya. 5 tahun bisa. Oke, okay, siap. Mantap. Wah. Oh, yang ini Mobilio. Serupa tapi tak sama. Ini adiknya nih. Iya, Brio ya. Oke, okay, Honda Brio tahun berapa, Mas? 2015. Oh. 2015. 15. Matic, yeah. Manual? Matic. Matic. Kita kebanyakan Matic. Matic. Oke, okay, asik nih, cocok nih buat ibu-ibu. Waduh, antar jemput anak sekolah, arisan, main ke mall, silaturahmi ke rumah teman-teman. Wah, ini cocok banget ya. AC-nya dingin ya, Mas ya? Dijamin dingin. Kilometer menggigil ya. Kilometer jalan berapa? 100. Ribuan. 100 ribuan ya. Oke. Okay. Pajak hidup ya, hidup, semua hidup. Dijual harga berapa nih kondisi kayak gini? 125. 125. Buka 125. 120 Mas, kira-kira bisa nggak? Kita obral satu nih. Gitu ya? Iya, boleh lah. Biar teman-teman main ke sini. Boleh. Kan baru buka nih, biar pada kenal dulu nih ke Marvin. Boleh lah. Yang ini dikasih 5 juta, kurangin 5 juta boleh? Boleh, boleh. Ayo, cakep. Aja 5 juta. Jadi 120W. 120-an ya. DP-nya berapa, Mas? DP 6 biasa. 6 juta langsung proses. Yes, oke. Okay. Angsuran? 3 jutaan. 3 jutaan aja ya. Oke, okay, siap. Yuk lanjut nih. Yang mana dulu? Wah, ini nih. CR-V. Biasa orang bilang CR-V kodok. Kodok. CR-V kodok tahun berapa nih? 2009. 2009. Matic pastinya ya. Matic. Matic. Oke, okay, kondisi bagus nih, rapi ya. Teman-teman kalau mau cek lebih detail lagi mesinnya, kaki-kakinya silakan main di sini, silakan test drive. Nah, ini waduh, peredaman karet pintunya masih tebal, masih blub-blub. Baunya masih khas, Om. Baunya masih khas CR-V ya. Waduh, ada aroma kulitan, berarti pakai kulit asli dong. Asli dong. Asli. Asli. Kulit asli apa kulit nyamuk? Asli nyamuk. Asli nyamuk. Kulit-kulit. Kulit asli, asli ya. Kulit. Waduh. Blub. Widih, mantap nih. Ini seganteng ini. Harganya berapa, Mas? Kita 130. 130 kurangin, Mas, biar jadi biar pada main ke sini. Oke, okay, kita habisin 128. 128. Kurangin 2 juta. Kalau ya mau nego lagi silakan. Silakan ya, datang aja. Bisa dikredit enggak yang ini? Oh, bisa. Bisa. DP-nya berapa? DP sekitar 10. Oh, agak gede ya. Agak gede karena kan tahunnya tua ya. Iya, oke. Okay. Tuanya jangan ke saya dong. Iya. Iya. Ya, tuh 10 juta langsung proses. DP-nya berapa? DP udah tadi 10 juta. Oh, udah tadi 10 juta ya DP. Tinggal angsurannya berapa? Angsurannya berapa, Mas? Ya kasih 4 jutaan. 4 jutaan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun aja. Enggak usah lama-lama. Yuk, lama-lama. Ada Mobilio, ada Brio, ada Jazz. Honda-Hondaan. Makin kita ke dalam ada Honda-Hondaan ya. Ada abangnya juga tuh Honda Fit. Nanti kita bahas. Iya. Honda Jazz RS. Betul. Tahun berapa? 2013. Matic ya? Matic. Matic, pajak terima hidup. Waduh, bodi-bodi mulus. Masih. Enggak ada yang penyok, enggak ada yang lecet, bebas tabrak, bebas banjir, cek aja langsung ini sini. Ini istimewa. Istimewanya di mana? Di KM-nya low. KM-nya low. Iya. Tahun berapa ini? 2013. Masih 30.000. Widih. Gila, setua ini KM-nya masih 30 ribuan, jarang pakai. Jarang pakai. Asli ya? Asli. No puter-puter. Oh, sini tidak sulap ya. Meminimalisir komplain customer. Betul. Ah, cakep itu. Ini prioritas ini utama ya. Oke, teman-teman, kita langsung bongkar aja harganya berapa nih? Berapa ya? Kasih murah aja lah. Kasih murah dong. Kasih murah aja lah, 167. 100? 67. 167 saja. Lempengin deh, 165 lah. Boleh? Boleh? Jadi, tapi mau nego lagi silakan aja. Silakan datang kemari. Itu kan kita cuman kasih ya langsung banting harganya. Betul. Tapi masih bisa digoyang lagi lah. Masih. Iya. Goyang. Iya, goyang gumang. Goyang gumang. Iya. Yang penting harganya wis lirih. Wis lirih. Oke. Ini DP berapa DP? DP kita kasih 12. 12 agak juta. Tinggi emang. Agak tinggi ya, menyesuaikan nilai mobilnya. Betul. Ya, nilai harganya ya. Oke. Okay. Segitu DP-nya. Angsuran? 4 jutaan. 4 tahun. Mantap. Yuk. Bagi. Ada Honda Freed. Nah, Honda lagi. Nih, Honda Freed ya. Tahun berapa nih? 2011. Oh. 2011 orisinilan ya. Orisinilan ya. Semua. Waduh, mobil mulus. Bannya masih tebel, velgnya masih bawaan Honda Freed ya, teman-teman ya. Oke, dalemannya kita lihat, cek. Wih, warna putihnya mutiara, men. Cakep. Waduh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu pasti suka nih. Yang sayang anak pasti
udah nggak ada kompromi lah, udah Frit solusinya. Joknya juga masih Orion, tapi yang ini belum ada double blowernya ya. Belum. Tapi AC-nya dingin dong. AC pasti dingin. AC pasti dingin. Ini yang pintu otomatis? Belum, kan? Masih manual. Oh, belum ya? Iya. Masih manual masih ya? SD, iya. Oh iya iya. Oke, okay. Captain seat, cakep, ganteng, siap pakai. Harganya berapa mas? Ayo. Kita kasih ya, berapa ya? Ya? Enaknya berapa om? Enaknya di 127 gitu, mahal nggak ya? Atau murah? Okay. Tapi biar lebih murah, biar lebih menarik, kurangin lagi. Jadi 125 aja udah kasih lah. Pas itu ya? Pas ya. Pasti murah. Tapi okay. Bisa dinego lagi kan? Bisa. Bisa. Mantap. Asal mau ngecek ke sini, kita kasih. Yes, ya. Mantap. DP-nya berapa nih? DP sekitar 7 lah. Ah, 7 juta langsung proses. Angsuran? Angsuran masih kepala 4. Kepala 4. Oke, 4 jutaan. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Kalau mau angsuran 3 jutaan, 2 jutaan, naikin lagi DP-nya. Iya, betul. Iya, langsung gas. Itu paket auto-proof ya? Data kusut, DP gede. Ah. Los. Los ya? Tanpa rewel-rewel. Tanpa rewel-rewel. Oke, ya, mantap. Yuk, gas. Langsung. Nah, ada Xenia lagi di dalam nih. Yang ini warna putih, tipe apa nih, Mas? Ini tipe R Deluxe. R Deluxe. Deluxe. R Deluxe tahun berapa? 2012. 2012. Iya. Matic manual? Ini kebetulan Matic. Matic ya? Iya. Oke. Kilometer jalan berapa yang satu ini? Ini 105. 105? Iya. 105 juta. Kira-kira dilempengin buat warga Indonesia nih? 100 juta lempeng dikasih kali ya kira-kira? Kalau 100 juta ya? Kira-kira dikasih nggak? Ya nggak dikasih nggak apa-apa ya, kan sampean yang ya sayang kalau udah kemari kita nggak kasih juga kasihan. Oh gitu. Mending dikasih aja kasih aja 100 juta pas boleh. Ah cakep, ini baru pedagang baik hati tidak sombong begini nih. Kasih wah, aja lo cakep kasih ya. Oke kasih. DP-nya berapa nih? DP biasa yang minim 6 juta langsung proses angsuran 3 jutaan 4 tahun ya. Oke, mobil yang terakhir ada simpanan batu akiknya Marvin motor nih. Wah keren ini, ini untuk anak-anak muda. Kaum milenial, kaum Gen Z, apa kaum Gen Z? Kaum Gen Z. Iya, cocok nih ada BMW seri 3. Ya. Wah, tahun berapa nih? Ini 2004 tuh. 2004 ya? 2004. Tapi modelnya timeless ya, nggak kemakan umur ya. Tetap ganteng dia setua ini ya. Waduh, velgnya udah BBS, bannya tebel, rapi ya. Coba kita lihat dalemannya ya. Ah, sayang sekali dikunci. Suka bikin penasaran ya. Ya udahlah, kalian telepon aja Mas Didi, minta foto-foto dalemannya. Atau kalian langsung sini lihat langsung lebih bagus, tes kalau minat ya. Dan ini BMW barang istimewa banget ini ya. Keren. Kelistrikan mesin nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke, ada semua masalah ya, istimewa siap ya. Pakai siap, pakai siap. Gaya mantap. Harganya berapa nih? Aduh, kalau mobil begini. Aduh, kalau udah meringis-meringis harganya kayaknya ini nih udah kasih 110 aja. 110 loh, kok murah? Murah aja 110, kurangin lah. Berapa? Sesuai keikhlasan hati Mas Didik, mau dikurangin berapa buat penontonku? Kurangin tapi jangan ini lagi ya. Iya, pas ya harga pas. Udah langsung kasih harga. Habisin pas. Aja. Habisin aja. 105. 105, guys. Mantap, dikurangin goceng lumayan ya, teman-teman ya. Buat beli rokok. Buat beli rokok. Iya, mantap. Bisa dikredit kan ya? Kebetulan nggak bisa. Oh, ya ini cash only ya. Kasih ya. Oh, iya, cash only lah ya, teman-teman ya. Iya. Oke, teman-teman mungkin dari sekian banyak mobil yang ada di Marvin Motor, ada yang minat, ada yang naksir, ada yang masuk harganya langsung gaskan aja, nggak usah pakai lama-lama nih. Nomornya Mas Didik ada di pojok kanan atas, langsung kirim dokumen ya. Betul. Di cek slip. Cek slip. Cek slip. Pasti. Bayar nggak? Nggak usah. Nggak usah. Cek slip nggak bayar, gratis, lolos. Mas bersih nih Mas. Gas, lunasin bawa mobilnya. Bawa pulang mobilnya ya. Oke, Mas Didik terima kasih atas sama waktunya. Sama, nanti kalau ada update stok baru masuk, kabarin ya. Oke. Oke, penonton saya butuh informasi. Oh iya, siap. Iya, waduh mantap ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil di Marvin Motor. Tiada yang tak mungkin selagi kalian rajin ibadah, berdoa, dan usaha terijabah kebeli mobil ya. Terima kasih yang sudah menonton sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.